Halo bro, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Bank Adventure. Pada video kali ini bro, ini kita mau menguak sebuah destinasi wisata air terjun di pelosok pegunungan. Air terjun yang belum banyak diekspos oleh masyarakat. Itu bro, penampakan air terjunnya dari sini udah kelihatan. Kita jalan trekking membelah rimbunnya hutan bro, menyusuri jalan setapak menuju air terjun tersembunyi di lereng Gunung Lawu bro. Masih di sekitaran perbukitan Gunung Lawu, sebuah air terjun yang sangat eksotis, yang sangat indah, yang sangat menarik, yang belum banyak diekspos atau terjamah oleh tangan-tangan manusia bro. Dan ini menggunakan perangkat komunikasi, kita kontek-kontekan dipandu ke sana bro, karena di sini tidak ada signal seluler bro. Kita sampai sini jam 13.17 bro. Tadi dari rumah itu berangkat sekitar pukul jam 10 pagi bro, dengan jalanan yang berkilok-kilok, keluar masuk hutan, naik turun bukit bro. Simak terus videonya bro, kita mau explore air terjun di lereng Gunung Lawu bro. Oke bro, ini dia air terjunnya. Air terjun sangat eksotis sekali bro. Oke ini sih tak sing dhuwur. Oke bro, teman-teman kami saya cari di sini tidak ada bro, kemungkinan besar mereka di air terjun yang satunya bro, karena menurut cerita masyarakat yang ada di sini bro, air terjunnya itu ada dua, yang salah satunya ini tadi bro, yang salah satunya ini, yang satunya lagi berada di atasnya lagi bro. Oke bro, jalannya lumayan, medannya cukup ekstrim bro. Jalan kaki kurang lebih kita sudah menempuh sekitar 30 menit bro, 30-45 menit, dan tanda-tanda air terjun yang kedua itu belum nampak bro. Terutnya kali ini ya. Iya. Membelah hutan belantara bro.
kemudian bal di pada sampai di air terjun. Ya bro. Ya bro, nantikan. Air terjunnya bro.